kita ada di Findelmundo, ujung dunia dengan kutub selatan. Anginnya luar biasa kenceng. Bentar lagi kita udah masuk ke daerah downtown Ushuaia. Mana ada perang mas? Bisa? Dikit lagi kita udah sampai di downtown. Kayaknya banyak perubahan ya setelah beberapa tahun nggak masuk sini. Banyak banget, luar biasa rame sekarang bangunan-bangunannya. Oke deh mas bro, kita ke downtown dulu. Oke, sekarang saya sudah di downtown Findelmundo, Ushuaia, bro. Lumayan nih hari ini cuacanya sangat mendukung banget. Cuman angin di pelabuhan tadi cukup kencang. Oke deh. Di belakang saya ini pelabuhannya. Ada sekitar 4 kapal, bro. Oke, sekarang kita jalan dulu explore City of Ushuaia. Sekarang saya di alun-alun nih, no, belakangnya ada bis Ushuaia di alun-alun Ushuaia. Oke, kita ingin lihat apa aja yang ada di sini. Ini pemandangannya kota Ushuaia. Oke, ini jalan hari ini bareng tim Storum ya. Bapak Arif yang paling depan. Ibe. Dan Budi. Oke mas bro, kita pose dulu di depan tulisannya Ushuaia. Oke. Sini kotanya lebih banyak tanjakannya lebih daripada jalanan datar ya, karena mungkin daerah pegunungan. Kita udah ada Katro Cafe, jadi kayaknya mau menuju Katro Cafe dulu.
Woi, batu aki banyak bener. Woi, rame kali bro. Ini jalanan apa namanya nih? Oke, kita sekarang berada di jalanan yang saya juga nggak tahu nama jalannya. Jadi kita jalan aja. Oke, yang jelas di depan saya udah ada Hard Rock Cafe. Mungkin kita mau singgah dulu. Sekarang saya berada di depan Hard Rock Cafe Ushuaia. Kita masuk ke Hard Rock Cafe Ushuaia. Oke, tadi memory card-nya sempat penuh, jadi kita nyari lagi ke toko-toko dekat sini dan alhamdulillah ada yang buka. Karena kalau di daerah Latin sini biasanya jam-jam segini jarang yang buka karena siesta kan, jadi mereka buka lagi sekitar jam 4 atau 3.30 nanti. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi. Saya harus balik dulu kapal karena sebentar lagi saya harus training jam 4. Jadi kita menuju ke kapal dulu. Alhamdulillah udah bisa videoin sekalipun gak banyak. Yang penting ada video yang bisa di-share. Oke. Oke Mas Bro, sekarang saya berada di dalam Taman Evita. Depan kita tuh nggak tahu apa.